Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita untuk kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya berada di kandang Bapak siapa ini, Pak? Suloso. Pak Suloso ya, Pak ya. Bapak Suloso ini salah satu peternak sapi ya. Beliau ini peternak sapi jenis sapiannya apa, Pak? Jenis sapi ini, Pak? Lemosin, Pak. Jenis sapi Lemosin ya, Pak. Lemosin. Oh, dari ya. Pak Loso ini berapa tahun, Pak, ternak sapi, Pak, kurang lebih, Pak? Puluhan tahun. Sudah puluhan tahun ya, Pak Loso. Ini berawal dari berapa ekor, Pak? Sekarang udah berapa? Jadi 3 ekor ini kayaknya. Berawal dari berapa, Pak, Bapak pelihara? Satu ekor apa berapa? Satu ekor indukan ya, Pak ya? Satu ekor indukan. Kurang lebih berapa tahun tadi? 10 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun itu sudah pernah ganti indukan apa cuma satu indukan, Pak? Pernah ganti. Sudah pernah ganti indukan ya? Iya. Selama ternak sapi 10 tahun pernah ada kendala nggak, Pak? Susah makannya atau sering sakit atau gimana enggak? Enggak. Kena penyakit. Enggak pernah kendala, Pak ya? Enggak. Enggak pernah kendala. Jadi sistemnya breeding ya, Pak ya? Lancar. Oh, lancar. Jadi satu indukan sekarang 10 tahun itu ternak itu sudah jadi berapa ekor, Pak? Selama 10 tahun itu. Jadi wis serak. Jadi wis oke, Pak ya. Oke, serak kan ya didol-didol. Oh, jadi wong babi siji mana ping 5 lho. Satu sapi sudah beranak 5 kali. 5 kali. Oh. Nah, ini jenis sapinya. Kalau informasi Pak Loso ini jenis sapi bukan metal ya, Pak, bukan? Metal apa Lemosin lho, es. Jadi Pak Loso masih bingung dengan ternak sapinya sendiri. Jadi bingung jenis sapinya apa ini. Kok kalau perasaan saya kok kayak kopi orang ini, kopi orang apa metal ini secara-cara. Lemosin gitu. Lemosin. Nah, ini sebelah ini jantan ya, Pak, sebelahnya. Ya. Ini rencana katanya informasi Pak Loso mau dijual ini, Pak ya? Jual. Jual. Minta harga berapa, Pak, kalau menurut perkiraan Bapak ini? Ini satu jantan ini. 17 juta. Ya. Umur berapa tahun, Pak? 2 tahun. 2 tahun. Kalau untuk di kandang Bapak Loso ini ternak itu pakannya apa aja, Pak? Ya, suket, pelanjana. Oh, jadi rumput sama ini ya. Rumput singkong juga ya, daun singkong juga ya, Pak ya? Iya. Daun singkong. Nah. Kebon rasa. Kalau yang indukan ini udah berapa kali beranak, Pak, ini di sini, Pak? Indukan 5 nih. 5 kali. 5 kali beranak. Ya. Itu khusus jantan apa betina juga, Pak? Anaknya jantan betina. Ini sih, Pak. Bedae iki loro. Oh, jadi betina 2 kali, jantan 3 kali. Kalau menurut Bapak Loso ini itu minta atau gimana IB-nya, Pak? Suntiknya tuh kawin suntiknya jalo, Pak. Penting jadi lah. Oh, sepenting jadi aja ya. Jadi yang penting jadi ini saudara-saudara. Salah-salah jalan-jalan rupanya penting jadi kan. Selama pertama modal ternak modal piro, Pak? Kurang modal yang nggak ada mau nih. Oh, jadi berawal dari nol berarti? Iya, nol. Cuma modal kandang aja? Iya. Wah, kan gaduh, Pak. Jadi modal gaduh bisa gaduh. Sekarang punya sapi 3 ini yang ada, iya, di sini. 3. Mungkin sudah banyak yang dijual juga, Pak. Jual. Yang sudah dijual 2. Ini saudara-saudara. Kalau kandangnya jan mini betul tapi bagus. Inspirasi dengan Bapak Soloso ini. Hanya modal ini ya, modal kandang aja beliau bisa punya sapi. Hasil kepercayaan dari orang ini, pelihara sekarang sudah hasil 3 ekor ya. Kalau untuk pakannya ini kayak gini ya. Kolonjono. Namanya rumput gajahan kalau di sini. Gajahan. Ada yang ngomong kolonjono, ada gajahan ya. Ya. Kalau untuk yang lain-lainnya nggak ada ya. Kalau untuk pakannya cuma kayak gitu aja. Nah, jadi kandangnya simple, tapi hasilnya luar biasa. 10 tahun ternak. Iya. Selama ternak ini enak tahu sakit enggak? Pernah sakit enggak? Pernah, Pak. Enggak pernah sakit. Pernah. Pas waktu musim PMK iya, sama enggak COVID, ada. Enggak ada. Enggak pernah sakit, Pak. Enggak. Kunci intinya ternak itu biar enggak sakit gimana, Pak? Ah, biasalah, Pak. Ya. Yang penting kasih makan aja. Makan. Kasih pakan yang wareg gitu aja enggak pernah sakit ya, Pak. Kayak kan cari dupangan apa lengan-lengan aja. Iya. Asal lancar, asal aneh-aneh lah. Oh, jadi cuma yang penting kasih makan warak aja, Pak. Jadi sehari berapa kali, Pak, ngasih makan, Pak? Wah, selain anunya, Pak. Oh, yang penting. Jadi kalau selain anunya. Jadi sapi itu asal bunyi. Selain ukuran ya, lah. Nah, ini indukannya 5 tahun yang dipelihara sama Bapak. Bapak Suloso ya. Yeah. Bapak Loso. Nah, indukannya seperti ini, saudara-saudara. 5 kali beranaknya. Kalau kandangnya udah sederhana betul ya, saudara-saudara. Kandangnya kotoran, jadi satu nih, kotorannya jadi satu.
Kalau modal kandangnya, nek modal kandang berapa berapa juta pak modal kandangnya pak? Telung tanan mas. 3 jutaan ya. Ya. Modal kandang seperti ini udah ya. 3 jutaan. Ngelurung asbes si kayu. Nah ini sudah beranak. Anak ini kalau informasinya sudah mau dilelang. Nah. Ternak sapi itu nggak perlu ribet ya saudara-saudara. Ya. Contohnya kayak Bapak Suloso ini. Hanya kasih pakan aja. Yang penting ternaknya asal bunyi lapar atau bunyi teriak-teriak pokoknya langsung dikasih makan gitu intinya Pak Sulosonya. Pak dikasih pakan tambah-tambahan nggak ada sentrat atau enggak? Enggak pernah ada tambahan, Pak. Enggak ada sentrat-sentratan. Kulit enggak pernah kulit. Yes, wah kulit. Jadi hanya itu suket, hanya rumput aja, Pak. Iya. Dan enggak pernah sakit sama sekali. Enggak. Hebat betul saudara-saudara. Jadi ternak sapi sederhana tapi hasilnya luar biasa ini. Pak, hasil ternak sapi ini iso beli apa aja, Pak? Sudah bisa beli apa aja? Ah, oke. Ke nyewa lemah, ya, wae kerja. Oh, hasilnya sudah banyak, Pak ya? Sampai kan apa ini, Pak? Wah, dari nyewa tanah sampai ini ya, sampai hasil sampai ke anak. Nikahin anak juga dari hasil sapi, saudara. Awal dari nol, coba bayangkan. Yang penting itu kunci intinya makan kenyang sapi pun sehat. Sehat. Kunci intinya yang penting makan senyang, anu makan kenyang sapinya, yang penting sehat ya, Pak. Iya. Nah, itu secara-cara kunci intinya adalah yang penting makan kenyang sapi. Terserah. Aku yurung tahu Mas nyontek sapi meriang yurung tahu, Pak. Belum pernah sama belum sekali sakit ya. Bas. Dengan modal pakan sederhana ini. Modal pakannya ya. Nah, ini contoh ini. Jadi intinya pakan itu mempengaruhi segalanya ya. Aku ya rata itu kulit-kulit loh, Mas. Ya. Nah ini jantan beliau ini, anakannya. Iya ini anaknya, dua. Beliau itu mau menawarkan di harga 17 juta. Ya. Tapi ukuran tinggi nggak pernah tahu, Pak. Ukuran enggak, tinggi berapa? Enggak. Belum pernah diukur tinggi, Pak. Ya. Iya, lanang ya, Mas. Ini jantan juga yang satunya ini? Iya. Hasil dari indukan itu juga? Iya. Mantap. Aku sing adol wingi sing kakang iki ya lanang, Mas. Payu piro? 18 kok piro? Mantap mantap. Kita tanggung rapi ke anak ini. Kita nah, itu ada kambing nyelip di situ nih kambing. Iya kambing. Dua ekor ini kambing. Dua. Sama juga kasih makan rumput ya. Iya. Rumput sama rumput rumput gajah ya. Iya nih. Ya, saya. Ini Bapak Suloso, salah satu peternak sapi berawal dari modal nol, hasilnya luar biasa ya. Jadi semua kebutuhan dari nikahin anak juga dari hasil jual sapi. Pak, jenis ternaknya itu hanya simpel, Kak. Yang penting ternak itu kasih makan warek udah warek. Cukup pokoknya intinya hasilnya udah lumayan bagus ya. Mungkin itu sedikit banyak informasi yang bisa saya dapatkan di kandang Bapak Suloso. Kalau untuk resep obat-obatan beliau itu karena ternaknya nggak pernah sakit ya saudara-saudara. Jadi nggak pernah pakai obat-obatan. Nggak ada obat-obatan. Nggak ada obat-obatan. Kalau yang penting kunci intinya yang penting makan kenyang, sapi pun senang ya, Pak. Ya. Mungkin itu sedikit banyak informasi yang bisa saya dapatkan di kandang Bapak Suloso. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.